Nah, ini geprek ayamnya sudah matang. Mari makan teman-teman ya. Menu sederhana tapi mantap. Mari makan teman-teman. Merah merona. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ya, karena aku Nia Amri Vlog. Nah, di videoku kali ini aku arep mukbang ya. Arep mukbang menu yang sederhana aja ya. Aku arep gawe geprek ayam ya. Ayam geprek atau geprek ayam. Nah, ini sambelnya seperti biasa ya. Cabai, garam, micin, sama terasi dikit. Karena saya nggak makan bawang, nggak suka ya. Nah, ini ono ayam ya, ayam goreng. Ini beli kemarin ya, nanti tak panasin lagi, tak goreng lagi biar kriuk ya. Terus tak lupa ini lalapannya, kubis sama kacang panjang ya. Menu sederhana ya. Inilah mukbang makan siang saya ya. Diikuti terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini ayamnya tak goreng lagi ya. So kemarin tak taruh kulkas. Nah, ini sambalnya sudah tak ulek ya, tinggal ngasih minyak panas saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita geprek ayamnya ya. Wow, mantap. Ini di Taiwan namanya ayam goreng ciba ya. Ini yang digoreng itu dari dada ayam ya. Mari kita makan teman-teman. Ini menu makan siangku, menu sederhana ya. Hari ini mukbangnya pakai geprek ayam ya. Merah merona ya, merah merona. Lalu lalapan. Ini nasinya. Mari makan teman-teman ya. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Saya sudah cuci tangan ya. Pedesnya nampol. Mau makan teman-teman. Ini kemarin dikasih teman itu ayam goreng. Karena saya masih ada sayur, jadi tak masukin kulkas, tak makan. Jadi tak buat menu makan siang hari ini. Thank you.
tipis. Aku makannya nggak ribet, penting ada sambel ya. Hai teman-teman di rumah, sekarang hari ini pada masak apa ya? Menu hari ini menu apa ya? Komen-komen di bawah ya. Kalau buat kita ya, anak-anak rantau gini ya, menu kayak gini itu tuh nikmatnya, Masya Allah, sangat-sangat spesial, sambel. Kalau yang apa namanya tempe ya, buat kita di sini tempe itu paling nikmat, menu paling nikmat buat kita anak rantau. Jarang beli timun, jadi kalau lapannya nggak ada timun. Enak banget, mantap, sambalnya mantap. Gak usah diet-dietan, penting sehat. Jauh dari keluarga.
Nah, kesehatan itu penting.